Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendokumentasikan warisan budaya tak benda berupa pakaian tradisional perempuan Minangkabau. Pendokumentasian ini bertujuan melestarikan salah satu karya khas Minangkabau agar dikenal masyarakat luas. Bunda Kandung Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari istri gubernur dan kepala daerah Sumatera Barat mendadak menjadi model. Istri kepala daerah 19 kabupaten dan kota ini mengenakan berbagai jenis pakaian adat daerah, lalu melakukan sesi pemotretan dalam rangka pendokumentasian warisan budaya tak benda, yakni pakaian adat. Pendokumentasian pakaian adat ini merupakan salah satu langkah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk melestarikan pakaian adat Minangkabau. Saat ini terdapat 400-an model pakaian tradisi di Sumbar yang harus dipelihara dan dikenali generasi penerus. Pendokumentasian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama 92 baju budo kandung dari 9 kabupaten dan kota, tahap kedua baju istri perjabat yang dipakai dalam pegelaran tertentu, dan tahap ketiga 92 baju dari 9 kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. Inti dari acara ini adalah pendokumentasian. Pendokumentasian dari pakaian tradisional Minangkabau itu, khusus untuk perempuan Minangkabau ya. Nah, proses acaranya kita kumpulkan, lalu Bundo Kandung itu membawa pakaian tradisional masing-masing, kemudian kita lakukan pemotretan. Nah, pasca pemotretan nanti ini akan kita bukukan. Nah, dari membukukan itulah nanti itu akan menjadi dokumentasi dari warisan budaya benda, khususnya pakaian tradisional perempuan Minangkabau itu, seperti itu. Untuk peserta nih Pak, dari mana saja? Apanya ada Bupati, Ya, jadi ada Bundo Kandung. 400 jenis pakaian adat yang ada di Sumatera Barat ya. Dan yang sekarang kita buatkan pada tahun ini adalah baru 200 jenis pakaian adat. Kegiatan ini kita sudah mulai di Bukit Tinggi tanggal sekitar akhir November. Nanti tanggal ini, hari ini kita dengan Ibu Bupati Wali Kota Sumatera Barat, dan tanggal 7 sampai 8 November dengan Bundo Kandung kita Sumatera Barat. Dari Padang, Budi Chandra melaporkan.